Dua hari setelah kenaikan BBM bersubsidi, sejumlah warga masih mencari BBM di SPBU dengan jenis RON 89 seharga Rp8.900. Namun warga tidak lagi mendapatkan BBM dengan harga murah ini yang sempat diserbu. Di SPBU Vivo di Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan, masih ada warga yang ingin mengisi BBM jenis RON 89. Namun pengisian tak jadi dilakukan karena stok tidak tersedia. Di papan harga BBM di SPBU Vivo ini juga tidak lagi terpasang harga BBM RON 89 sebesar Rp8.900 atau lebih murah dibanding harga Pertalite. Sebenarnya saya biasa Pertalite, cuma sekarang naik jadi Rp10.000. Jadi saya mau coba Vivo. Cuman tadi yang Rp8.000 kosong katanya ada Rp15.000. Ya udah saya enggak jadi.